itu melakukan seperti itu. Harus kan bisa mau berbeda sebagaimana gitu. Terima kasih, Pak. Kami diduga telah terjadi perselingkuhan atas nama SH, seorang kepala desa, dengan warganya sendiri. Kejadian hubungan ini terjadi sudah lama, yang kebetulan antara SH dan istri AO sama-sama tinggal di Kampung Cidolog RT 18 RW 8 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Audiensi digelar atas kejadian tersebut dari pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai selesai tanggal 16 Mei 2023. Dalam audiensi tersebut membeberkan perselingkuhan antara SH dan istri AO yang sebetulnya sudah ada kesepakatan untuk islah dari pribadi mereka sewaktu dulu. Sekitar 50 orang turut hadir menyaksikan jalannya audiensi, diantaranya BPD Desa Gunung Cupu, ED, kemudian Ketua BPD Ciamis Poniman, serta Lurah Cidolog Ibu NA. Di sisi lain, warga serta tokoh masyarakat setempat berdatangan merasa ingin tahu sejauh mana kebenaran isu tersebut, serta ingin mengetahui apa yang ditindaklanjuti oleh pihak BPD terhadap kepala desa dalam kejadian itu. Yang disayangkan, terduga pelaku yaitu kepala desa SH tidak bisa ditampilkan, sehingga tuntutan suami dan tokoh masyarakat hanya bisa geleng-geleng kepala dengan alasan tidak ada dari pihak kedua. Selengkapnya berikut ini video liputan dari reporter Salira TV, Heri Herianto. Harus kan bisa mau berbeda sebagaimana gitu. Terima kasih, Pak. Kami terus terang saja, Pak, melaksanakan tugas di aturan yang karena BPD saja wilayah waktu malam sampai itu di dusun itu ada apa tayana naon ge masa harus saya desa ya sepintakan kalau ada permasalahan tolong selesaikan dulu di internal dulu. Di tingkat bawah ada RT, ada RW, ada kepala dusun, ada BPD. Kalau itu sudah tertuang dalam berita acara, saya akan mengatakan saudara. Karena saya punya dasar, Pak. Mas hanya ujung-ujung langsung begini saja. Saya lebih hati-hati, Pak. Mohon maaf. Ya. BPD terus terang aja, Pak. Dengan menang milionan lain, enggak ada natal. Terus orang aja apa saya ini. Dan kami mohon maaf juga karena sepengurus kabupaten Pak permasalahan itu banyak yang dilapok, yang terus kemarin suka setia, terus di Cikoneng banyak sekali. Karena alhamdulillah saya di jabatan di kabupaten ini mas, mohon maaf mas. Saya gitu. Ya silakan bapak-bapak ibu itu yang menelaah sendiri. Kalau memang ada aduan masyarakat yang itu silakan Pak uang dalam berita acara. Izin Pak, ya, tambahkan ya. Ini supaya clear ya, ya masyarakat. Pak, kalau memang dilakukan musyawarah seperti itu bukan berarti tidak efektif menurut saya. Ini dengan kehadiran masyarakat tokoh itu bukan untuk mempermasalahkan, kan yakin ya, saya ini yang mempermasalahkan ya. Cuma pertama minta kejelasan Pak. Tadi ada kalimat Bapak-bapak sendiri kan tidak tahu akar permasalahan yang sebenarnya. Betul. Jadi ini tidak akan bisa nyambung, Pak. Akan terjadi kontradiktif. Sebaiknya menurut saya, silakan ini ada forum yang memang ini sangat luar biasa. Masyarakat begitu apa kondusif gitu kan? Lihat dalam permusyawaratan ini, sebaiknya Bapak sebagai lembaga tertinggi ya,
Di BPBD itu Pak melibatkan MPR dan DPR, Pak. Betul. Punya kewenangan loh, Pak, siap, untuk mengawasi hal kinerja kepala desa. Betul. Sebaiknya kalau ada permasalahan ini, supaya track and keep-nya jelas, publik atau lagi. Saya kan sebagai penabung aspirasi masyarakat, Mas. Ya. Saya BPBD juga melakukan sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Boleh. Terima kasih itu aja, Mas, ya. Kalau Tara Wulin itu, jadi apa gunanya saya islah sama dia, sama pelaku. Jadi kalau saya buka lagi, apa yang sudah tutup, saya tutup, saya udah beres, udah clear. Berarti kan saya mengumbar lagi. Enggak, maksudnya kan seperti itu. Maksudnya kan untuk dari pihak Bapak pribadi sebagai korban, ya. Terus untuk pelaku sendiri, ya, yang dituntut, diduga oleh Bapak terkait ini kan tidak ada. Ini permasalahannya kan tentang dari segi mana aja gitu ininya permasalahannya. Ya, ini gini, Pak. Kami secara keluarga sudah clear, sudah islah. Jadi kalau misalnya saya ungkap di media, nanti dipublikasikan lagi, apa bedanya? Sehingga saya menjilat-jilat sendiri. Oh enggak, Pak. Enggak bisa, Pak. Saya enggak mau. Oh, iya. Kalau untuk diliput, kalau untuk